bahan bakunya di sini, tapi sekarang udah ngambil dari tanah orang lain, beli gitulah. Ya. Sampai sekarang 20 tahun, hampir 40 tahun kurang ya. 40 tahun mulai dari punya anak satu, sekarang udah punya cucu 9, akhirnya yang 7 gitu. Enggak, itu ini mah pakasaban sehari-hari dan enggak ada pakasaban lain gitu. Mengenai penjualan daerah Cibidei, Cimahi, daerah itu apa, Cigonewa, Cililin, penjualan. Kalau soal harga di sini Rp600 per biji gitu. Pendapatan sehari-hari yang kerja 5.000, satu mesin yang kerjanya 4 atau 3 orang, upahnya yang kerja itu per biji, per bijinya Rp85 per satu, dapat 5.000 dibagi 4 orang. Yang ngakut lain lagi, yang bakar lain lagi. Kalau ini mau bahan bakarnya, kayunya beli, pada masing-masing punya kegiatan, ada yang jual kayu, ada jual bahan baku ini tanah liatnya gitu. Ada yang jual gabah, itulah kira-kira. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada, belum ada pasokan modal gitu lah. Kalau bisa di sini saya mengajukan bikin koperasi bata merah. Buat apa? Buat kemajuan masa depan anak-anak.